sih ya. Aku mau nanya deh. Kenapa? Aku barusan ngeliat HP kamu. Kamu kepoin handphone aku? Iya, aku kepoin handphone kamu. Kenapa? Aku ngeliat kamu WhatsAppan sama Tommy. Tommy cuma nanyain tugas doang kali. Enggak macem-macem. Tugas apaan? Tapi dia itu modus ya? Kamu marah? Kamu gak ada hak ngarang-ngarang aku. Kita kan gak ada status apa-apa. Tommy itu suka dari kamu semester 1. Dia bilang Tommy ini adalah orang yang udah lama ngedeketin Adis gitu. Eh, lu barusan abis ngomong sama cewek, lu barusan abis punya hubungan sama cewek. Udah gitu sekarang lu mau marah-marah sama cewek yang gak ada hubungannya sama lu. HTS-annya lu. Ya terus kenapa? Kok kamu ngelarang-ngelarang aku? Kalau kamu ngelarang aku WhatsAppan sama Tommy, berarti aku berhak dong ngelarang kamu jalan sama Winta. Kamu ada hubungan kan sama Winta? Bilang sama aku, ya kan? Kamu ada hubungan lebih kan sama Winta? Jawab, kenapa diem aja? Jangan-jangan kamu sama Winta cuma bilang, iya jalan dulu aja gitu. Iya, sama kayak aku. Tapi lu lihat mukanya dia jadi kaku itu, gak bisa ngomong apa-apa. Ketahuan kan lo, ketahuan kan? Udah ketahuan, lu udah ngakuin aja, kenapa sih? Aku capek. Jawab dong kok! Kamu mau kemana? Jawab! Aku capek. Aku gak mau ngurusin sama kamu. Kamu ya? Buat gue, cowok yang kabur dari masalah adalah cowok yang gak gentle gitu. Fatar, ikutin dia, Fatar. Dan gue sama Gigi turun dari mobil dan kita mencoba untuk menenangkan Adis. Kak, dia pergi gitu aja, Kak. Nggak ngasih pendapat apa-apa ke gue. Oke, gue ngerti. Gue juga bener-bener nggak ngerti. Nah, gue juga ngerti. Tapi lo harus tahu kalau dia ini selama ini sebenarnya nggak tahu gitu loh. Dan lo udah, menurut gue lo udah memberikan suatu ultimatum buat dia sekarang. Sekarang tinggal dia mau ngerenungin itu atau enggak gitu loh. Ya kan, tapi? Tapi ya udah, Kak. Udah. Gue udah cukup banget. Oke, jadi dia, menurut lo udah cukup tahu gitu kenapa dia ini gak memberikan status selama ini sama lo gitu maksudnya? Iyalah, iya. Apalagi coba? Gak ada lagi kan? Gue bilang sama dia, ya lo udah mendapatkan sedikit bukti terhadap Reno. Tapi itu baru sedikit. Gue yakin banget pasti nantinya lu akan berubah pikiran lagi kalau lu emang belum punya bukti yang kuat banget, iya, kenapa dia tidak memberikan status banget sama lu gitu. Bukti yang kuat apa lagi, Kak? Itu udah semuanya, Kak. Udah. Dia tetap tidak mau untuk ikut sama kita pada saat itu, dan ini bikin gue juga kesel gitu karena kita ngerasa kita gantung untuk menyelesaikan kasus ini. Enggak, lu mau dibantuin sama orang tapi lu nya enggak mau untuk dibantu. Gimana sih? Udah di kafe nih, mau, tapi udah ketemu sama cewek-ceweknya bukan yang tadi, mau. Enggak, logikanya gini lo, mau orang lagi. Cewek lain, gengs. Berarti selain Adis, Winta juga ada cewek lain ternyata yang deket sama si Reno. Kita nggak tahu cewek itu siapa. Kalau gue jujur jadi lu, gue pengen tahu itu cewek siapa. Ya semuanya balik lagi ke lu. Kalau emang lu ngerasa lu udah cukup untuk dapetin bukti kenapa dia tidak memberikan status sama lu, ya udah kita juga nggak akan memaksa lu. Tapi kalau emang lu masih penasaran, lu ikut sama kita. Kita lihat siapa Tadi cewek yang ditemuin sama si Reno. Tadi jujur gue juga penasaran. Yaudah gue ikut deh sama kalian, gue ikut. Dia masuk ke dalam mobil kita dan kita menuju ke posisi yang diberikan oleh tim rider yang kita. Ini menurut lu tahu nggak siapa cewek yang ditemuin sama dia sekarang gitu? Enggak, Kak, sama sekali gue nggak tahu. Dia mau sama Winta aja gue nggak tahu. Kalau mereka deket. Ya udah. Pak, itu timnya kita, Pak, berhenti sana, Pak. Mengenai sini biar kita lebih bisa memastikan Reno ini lagi ketemu sama siapa, kita menuju ke posisi yang diberikan oleh tim rider. Pak Targo udah nyampe di posisinya nih. Si targetnya kita di mana, Tar? Cepat. Tadi beneran katanya sama cewek nih? Udah siapin kamera semua. Udah siap. Udah lu konekin ke laptopnya gue. Udah. Coba, kita ya. Lagi, Tar. Fatar, jangan lupa pakai helm penyadap, Fatar. Ayo dong, dimakan. Ini cewek. Oh iya, ini siapa nih? Kak, lo tau gak? Gue gak tau, Kak. Cewek, kamu sama gini ada yang larang gak? Ya. Enggak lah, siapa yang marah, Bapak? Ya, gak apa, bisa aku ya, kayak pacar gitu lah. Mana ada aku pacar, aku lagi sendiri. Oh ya? Sama dong, aku juga single loh. Ini adalah pertanyaan modus,
Ini cowok emang jago banget emang gitu loh. Dan di sini dia ngaku kalau dia adalah single. Ya sebenarnya emang iya juga tapi sih. Tapi nggak seharusnya juga gitu loh. Soalnya masalahnya dia juga udah punya seseorang yang dia deketin gitu loh. Nggak, kalau dibilang single ya dia emang single. Karena dia nggak punya status apa-apa sama lu. Berarti, gitu loh. Tapi ngapain kalau gitu dia ngasih perhatian buat dia selama ini? Sama ngapain gue dong nih orang? Tapi jangan kayak gitu kak. Dia benar-benar terpukul banget dengan bukti dan juga fakta yang dia ketahui tentang Reno, dan dia bilang sama kita dia butuh waktu untuk sendiri. Gak bisa, gue udah kecewa, cukup. Kalau lo pengen untuk sendiri dan lo pengen untuk menenangkan diri lo nya dulu, ya udah mau gimana lagi gitu lo. Gak, biar kita yang nganterin lo pulang. Oke, biar timnya kita yang nganterin lo pulang. Lo tenang dulu, lo pulang dalam keadaan tenang. Gue gak mau lo pulang dalam keadaan kayak gini, udah lo tenang. Adis pun akhirnya dianterin oleh kru untuk pulang ke rumahnya dia. Tapi kita di sini dari tim Kata Kamputus tetap melakukan pengintian dan juga mencari bukti dan juga fakta tentang apa yang dilakukan oleh si Reno di kafe itu. Itu bunga buat siapa? Buat aku ya? Bunga? Oh enggak. Ini tadi aku titipan dari kakak. Buat nyokap sama bokap, lagi yang seri ulang tahun. Jago sih, ini emang keren. Orang ini bisa untuk nyepik dan emang pintar untuk kayak bikin cewek-cewek itu kayak ngerasa apa ya? Kayak dia peduli apa sama keluarganya, nah, dia, gitu-gitu kan ya? Oh iya, aku bisa mana nih, ada kuliah. Oh, ada kuliah? Iya. Mau kanterin gak? Gak usah, deket kok kampus. Yang bener. Serius. Ayo udah, kalau gitu. Kebetulan ya. Oh iya. Makasih. Iya. Hati-hati. Dadah. Oke, Gatot, lepasin aja ceweknya di situ, Tot. Nggak usah di diikutin, Gatot. Weh, bro. Sorry nih. Duduk aja dulu. Sorry, siapa, Tot? Baru lagi aja. Ngaco lo. Bagi-bagi dong. Aku ngomong apaan? Dan teman cowoknya ini pun sepertinya ngeledekin si Reno karena janjian atau ketemuan dengan cewek baru lagi. Gimana tuh? Oh iya, sorry nih. Oh iya, nih pesanan lo. Bagus gak nih hasilnya? Yakinlah, bagus lah. Bener loh. Serius, gue yakin pasti bagus. Apa sih pesanan apa dia? Dia apa? Nanyain pesanan sama temennya dia. Oke, gue percaya deh sama lo. Tapi ngomong-ngomong, buat apaan sih? Oh, siapa? Ini. Bunga ini juga. Cewek gue yang gue tadi seriusin tuh. Yakin lu bisa serius juga? Iya lah, gue udah sayang banget sama dia. Jadi emang gue sengaja pesen, emang buat dia. Bakal dia seriusin, ya. Berarti ada cewek baru lagi yang deket sama dia. Nah itu dia, dan itu siapa gitu loh, Mo. Itu siapa? Si Rino ini bandar cewek apa? Gue kesel juga gitu ngedengerin itu. Cabut deh. Ya. Kalau gitu, ngantar dulu. Apa sih? Kemarin kan? Oke, thank you bro ya. Oke. Cabut. Udah ya, gue juga cabut ya. Cuman gue penasaran lo, kira-kira kayak apa maksudnya si cewek yang pengen dia? Ya apalagi yang lo penasaran? Enggak, gue pengen tahu aja, kayak gimana. Jadi maksudnya lo kita masih tetap untuk ngikutin dia dan pengen tahu siapa cewek yang pengen diceritain sama dia? Iya, karena gue pengen tahu si cowok ini sekadal apa, dan maksudnya kita juga enggak, gimana? Kenapa lo sampai sekepo itu banget kalau yang kita aja udah nyerah dan dia udah pulang terus, sekarang? Iya. Gue nggak sependapat dengan Gigi pada awalnya. Tapi karena emang Gigi bilang, ya kita juga udah nanggung, kita juga pengen tahu siapa cewek yang pengen diseriusin sama dia. Maksud gue pengen banget tahu gitu cewek ini siapa dan kenapa sih si dia tuh pengen banget serius sama cewek. Ikutin aja kata. Kita terus ngikutin Reno dan kita juga penasaran banget sebenarnya siapa cewek yang pengen dia seriusin itu. Gue minta sama lo buat ngikutin dia, iya, kan? Iya, kan tadi kan karena dia bilang sama temennya kalau dia ingin memberikan bunga dan juga bingkisan itu untuk seorang cewek yang pengen dia seriusin siapa gitu ya, kan? Itu dia. Iya, Pak, ikutin Pak, dia kanan. Ayo, Pak, dia kanan, Pak. Enggak, sebenarnya ya berarti di sini mungkin dia emang punya banyak hubungan dekat dengan beberapa orang cewek gitu. Tapi ini satu orang yang pengen dia seriusin nih, gue penasaran. Berhenti, Pak. Apaan nih? Ngapa lo?
kira gue masih terima. Apa ini cowok yang tadi? Itu sih, siapa sih Odi-Odi itu tadi ya? Fatar, tolong dibantu dia, Fatar! Nah ini kenapa sih? Jangan dibantu, tunggu dulu Fatar. Ini jangan-jangan si Odin dendam banget sama dia, udah gitu sekarang dia malah ngalangin si... Oke, diawasin aja Fatar, diawasin aja Fatar. Bacot. Diam lu, tarik-tarik aja.